Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lini Agustin. Nah, di video ini hari ini kan tanggal 17 Juni tahun 2021, di mana hari ini adalah pengumuman UMPTKIN tahun 2021. Sebenarnya sih aku nggak pernah berniat untuk bikin video seperti ini, ngebukain pengumuman kalian, karena itu kan termasuk privasi kalian. Tapi banyak banget yang request video ini, Kak, tolong dong bukain pengumuman, katanya deg-degan lihat hasilnya gitu. Ya kalian aja yang deg-degan, apalagi aku gitu loh, karena kan selama ini aku yang selalu bimbing kalian, aku yang buat video di YouTube, terus e-book aku kalian order. Nah, jadi aku tuh paling deg-degan, kalian lolos gak sih atau gak lolos gak sih. Terus kalau kalian lolos, ya aku pasti paling seneng. Kenapa? Karena berkat e-book yang aku bikin, berkat video-video yang aku share di YouTube, itu bisa meloloskan kalian. Jadi aku seneng banget. Tapi sebaliknya, kalau kalian gak lolos, aku tuh bersedih gitu loh. Tapi alhamdulillah, setelah aku memperhitungkan jumlah yang lolos dan tidak lolos itu, insya Allah di hari ini tuh ada 90% yang lolos yang order e-book, karena tuh percaya banget, terbukti banget tuh yang WA aku tuh banyak banget, udah sampai 1000 chat guys. Nah, jadi di sini aku sedikit curhat ya, yang di WA itu udah ada 1000 chat yang masuk, dan di antara 1000 chat itu cuman sekitar 20 orang aja yang ngechat aku bilang dia nggak lolos, tapi 1980 itu alhamdulillah lolos gitu lah. Itu ini menurut perhitungan secara kotornya ya. Nah, jadi menurut aku 90% yang udah order e-book aku, yang selalu pantau YouTube aku tuh lolos UMPTKIN. Kalau kalian enggak percaya, kalian bisa cek aja YouTube info.umptkin, di sana tuh udah aku repost semua yang lolos UMPTKIN. Oke deh guys, langsung aja ya. Langsung aja kita nonton bukain pengumuman ini dan kalian lihat aja hasilnya, apakah banyak yang lolos atau yang tidak lolos. Oke, langsung saja, mari kita nonton. Ini ya videonya. Oke deh guys, karena di sini tuh kemarin aku tuh bilang, kalian setuju gak sih kalau aku bikin konten bukain pengumuman? Ternyata tuh 90% itu setuju, dan ketika aku suruh menulis nomor kartu ujiannya, ternyata banyak banget yang nulis guys. Berarti kalian tuh banyak banget yang gak berani buka gitu loh, atau minta tolong sama aku untuk bukain, banyak banget OMG. Tapi di video ini mohon maaf banget ya guys, aku tuh gak bisa bukain satu persatu semuanya, aku akan random aja ya, karena videonya juga aku gak bisa bikin terlalu lama, nantinya kalian bosan. Tapi di video ini kalau misalnya ada yang kalian pantau yang lolos satu universitas, satu kampus, ataupun satu jurusan, ya kalian bisa saling kontek-kontekan gitu supaya kalian berteman dan bisa mencari informasi di kampus tersebut. Oke, langsung aja ya kita bukain pengumumannya. Oke, jadi yang pertama nama Instagramnya Nindri, langsung aja kita masukkan nomor ujiannya. Nah, ini nomor ujiannya, langsung kita progress guys. Wow, lolos, alhamdulillah, ih seneng banget, baru yang pertama udah lolos guys. Jadi selamat Indriani, itu lolos di Pendidikan Agama Islam IAIN Samarinda atau UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oh, MC Allah, makasih. Yang pertama ini aku cek langsung lolos guys. Aku mood banget untuk buat video ini lagi. Oke, kita next ke peserta yang kedua. Treng. Ini ya. Fadlur Rahman, tolong bukain min, bismillah. Ya, bismillah ya. Bismillah, semoga lolos ya. Lolos lagi, seneng banget. Nama pesertanya itu Fauzan Fadlur Rahman, dia lolos di Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, MC sudah lolos, mantap. Kenapa ini?
Masya Allah, bagus banget. Aku seneng banget kalau kalian lolos. Oke, lagi-lagi. Ini Nurul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lolos juga ya. Aku tuh seneng banget kalau kalian lolos. Karena ya ada kesenangan sendiri aja sih. Langsung aja kita progres. Lolos lagi, guys. Dia pendidikan agama Islam di Stain Majene. Majene, aku tahu tempat ini, guys. Tapi aku nggak pernah pergi sih, wow. Selamat ya Nurul Fatihah. Oke, selanjutnya lagi. Padahal ini tuh nggak aku tahu ya ini lolos atau nggak. Ini aku random aja sih. Nanti kalau misalnya ada yang double nanti aku cut aja ya. Lanjut, ini nama Instagramnya Nanda FZZZZZ. Oke, pokoknya gitulah. Oke, selanjutnya kita tulis dulu nomor ujiannya. Kita langsung progres lagi, guys. Oh, belum. belum. Ceng. Lolos lagi, guys. Oh, ternyata kalau di UMPTKIN itu dia nggak ada yang warna merah, warna biru gitu ya, yang kayak SBMPTN. Kemarin sih aku kayak gitu, kalau dia merah itu gagal. Kalau biru atau hijau nggak sih ya, itu lolos. Tapi ini semuanya kayaknya dia warna hijau deh. Ini nama pesertanya Nanda Fatimatul Zahra. Dia lolos Psikologi Islam IAIN Kediri. Oh, mantap, psikologi. Selamat ya. Oke, selanjutnya. Aku mau cari yang gak lolos. Gak gitu sih maksudnya. Kenapa kayaknya semuanya lolos? Aku sih takutnya bilang kalian bilang video ini aku buat khusus yang semuanya lolos. Enggak ya, guys. Kalian bisa lihat ini. Ini tuh nomor pesertanya ada. Nomor pesertanya aja. Enggak ada yang bilang ini aku lolos, ini enggak. Jadi ini kita langsung cek-cek aja. Tapi alhamdulillah sih kita tidak menemukan yang tidak lolos. Lanjut. Teng. Lo kok langsung ke TikTok. Oke, nih. Langsung kita progres lagi. Wow, lolos lagi. Nama pesertanya Aida Ustupia. Dia manajemen dakwah IAIN Kudus. Wow, Kudus. Selamat. Seneng banget. Karena emang ya guys, udah aku perhitungkan. Itu kayaknya 90% yang ikut sama aku, yang kayak belajar sama aku, yang order ebook sama aku itu lolos gitu loh. Lanjut. Ini Eka0610 nama Instagramnya ya. Oh, ternyata nama nomor ujiannya itu awalnya semua 421 ya guys. Salah. Bentar, kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Progres. Terang. Lolos lagi, guys. Nama pesertanya Amalia Eka Wulandari, studi agama-agama UIN Syarif Hidayatul Jakarta. Oh, mantap. Ini tuh kampus yang menurut aku mantap banget sih. Lagi. Nan. Siapa ya? Aku bingung banget karena ini banyak banget. Tapi ada juga sih yang bilang belum rejeki. Sedih banget enggak lolos. Ya, tapi aku enggak tahu nomor yang enggak lolos itu siapa, yang lolos itu siapa. Jadi makanya kita langsung cek-cek aja gitu loh, guys. Oke, selanjutnya 421. 423. Kalau teman-teman yang aku cek di sini nonton, kalian boleh komen ya. Oke, kita progres. Lolos lagi, guys. Nama pesertanya Fadila Nur Aziza Farid. Dia hukum keluarga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yap, jadi itu dia tadi, guys. Aku bukain pengumuman kalian dan lolos semua yang aku buka. Dan aku tuh nggak tahu yang mana yang nggak lolos, yang mana yang lolos. Tapi yang aku cek tadi, aku random aja, itu kalian rata-rata lolos gitu loh. Dan video ini nggak ada yang aku cut ya, yang nggak lolos. Tapi rasanya tidak adil kalau di video ini aku hanya membahas yang lolos aja. Jadi di sini aku mau ngebahas yang belum lolos. Di sini aku tidak mengatakan bahwa kalian tidak lolos, tapi kalian belum lolos. Nah, artinya belum berarti masih ada jalan yang lain, yaitu ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini juga nggak kalah jauh kok. Ini juga gampang aja kok untuk masuk di jalur mandiri.
Kenapa? Karena semisalnya kalian menginginkan ujian mandiri tapi tetap di kampus yang keagamaan, misalnya UIN, IAIN, dan STAIN, itu soalnya hampir sama aja. Nah, jadi buat teman-teman yang mau memasuki jalur mandiri yang keagamaan atau yang negeri universitasnya, itu kalian bisa order e-book. Nanti aku akan bikinin kalian e-book terbaru yang kisi-kisinya tentang soal mandiri. Kenapa aku selalu saranin e-book ini? Ya karena terbukti di UMPTKIN tahun 2021 banyak banget yang order e-book. Kalian bisa pantau Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku. Alhamdulillah banyak banget yang lolos berkat e-book itu, karena memang e-book itu aku buat sesuai dengan kisi-kisi UMPTKIN tahun kemarin 2020, 2019, dan 2018 dan seterusnya. Jadi makanya tuh teman-teman yang lolos itu udah punya gambaran gitu loh, berkat e-book itu udah ada gambaran, jadi mereka udah terlatih pikirannya atau soalnya ke soal-soal seperti UMPTKIN. Makanya buat teman-teman yang mau ujian mandiri, aku saranin order e-book dan kalian nonton video-video aku tentang ujian mandiri, prediksi-prediksi soalnya. Jadi tuh udah banyak banget aku siapin di YouTube dan order e-book juga. Jadi kalian bisa langsung cek aja Instagram info.umptkin atau Instagram aku lenny_agustin10. Nah, jadi sekali lagi aku ucapin selamat buat teman-teman yang lolos UMPTKIN. Kelolosan kalian itu bukan akhir dari segalanya, namun di sini masih awal-awal dari perkuliahan kalian. Tetap semangat untuk kuliah karena ini adalah pilihan kalian. Jangan pernah menyerah di tengah perjalanan. Ingat perjuangan kalian untuk lolos UMPTKIN bagaimana. Kita selalu belajar bersama di grup, kalian mengikuti tryout, kalian mengikuti bimbel, kalian order e-book. Makanya kalian jangan sampai patah semangat di pertengahan kuliah. Jangan ya, kalian harus tetap mengingat perjuangan kalian untuk memasuki kuliah tersebut. Dan buat teman-teman yang belum lolos, ayo berjuang lagi bersama saya. Masih ada saya di sini yang insya Allah jika panjang umur saya akan membantu kalian untuk memasuki kampus yang kalian inginkan. Makanya kalian langsung follow aja Instagram aku lenny_agustin atau info.umptkin supaya kalau ada info-info terbaru tentang ujian mandiri kalian langsung bisa tahu. Oke deh, sekian dari video kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa tinggalkan komen untuk yang udah lolos. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.